Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam keberkatan, ya. Salam daripada Borneo. Alhamdulillah hari ini kita bersama langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu Sabah Malaysia yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Jadi apa-apa pekerjaan seperti mana pesanan saya untuk diri saya sendiri dan juga kepada audiens yang mendengar, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik ini dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita ada satu perkongsian yang cukup menarik juga, sebab kereta ini kereta lama tetapi dia punya cabaran besar. Di mana owner maklumkan bila di race yang ini kereta mati. Bila tekan minyak saja mati. Jadi dia seolah-olah masalah MAP sensor, seolah-olah masalah api coil yang tidak tahan panas, seolah-olah masalah throttle body idling, seolah-olah masalah crankshaft sensor, seolah-olah camshaft sensor tidak sinkronis dengan crankshaft sensor, dan seolah-olah juga isu masalah. Dan terakhir sekali seolah-olahnya ini banyak seolah-olah fuel pump masalah ataupun electric pump masalah. Tidak cukup support. Jadi adakah kesemua masalah-masalah tadi ini kita ganti? Kalau 8 masalah, 8-8 kita ganti. Dan dipahamkan owner ini sudah ganti crankshaft sensor. Ha? Ini crankshaft sensor dia baru ganti. Nah, ini crankshaft sensor, tengok sini. Ini crankshaft sensor. Dia masuk sini, dia keluar sana. Nah, ini nampak tangan saya sekejap sambil laser. Ha? Coba kasih hold dulu supaya duration tidak. Okey, Assalamualaikum. Ha? Itu namanya crankshaft sensor. Ini coba kameramen sini kasih flash dia nampak kan? Yang laser tu. Ini crankshaft sensor, kalau dia masalah kena tai sapi kah, kotor kah di ujung-ujungnya kah, kotoran apa ni? Ha, nampak ni kameramen? Ha? Ini crankshaft sensor, dia baca ini gigi. Kadang-kadang kena tai sapi pun boleh semput. Ha, kena kotoran sini kan di ujung-ujung sensor ni. Untuk Wira Video 1.3. Tengok Wira Video. Tengok dia punya throttle body untuk Wira Video 1.3. Nampak enjin dia? OG 1.3. OG 1.3 mananya 1.3 cc sahaja. Okey, kereta ni. Jadi masalah kereta ni bila kita race dia mati. Ah, tapi kereta ini sudah siap, ha? Jadi kita akan kasih rosak balik sekejap dan kita kasih contoh simptom-simptom dia bagaimana kalau kita tekan minyak dia mati. Ah, tapi kalau kau start dia okey. Tapi bila kau tekan minyak mati terus. Okey, jadi kalau kita tengok dia punya spark plug sini, kau coba kameramen. Sementara saya punya pemain standby untuk buka dia punya coil. Okey, kalau kita nampak dia punya coil, ha, nampak macam api tidak sempurna. Betul? Pembakaran dia gelap, betul? Tengok. Ah, coil nampak? Ni. Ah. Kalau kita nampak ni, ah, kita ganti nampak ni hitam. Ah, seolah-olah petrol terlampau banyak daripada udara ataupun api tidak sinkronis dengan bacaan udara ataupun minyak terlampau banyak ataupun api tidak berapa cantik. Kalau kita tengok sini, api tidak berapa bagus, betul? Ah, kita ganti coil sudah ni. Ah, kita ganti coil tapi perubahannya sikit juga. Api dia cuma macam mana, di race boleh tapi lama-lama dia mati juga. Jadi kalau kita tengok apinya tidak berapa cantik. So, kita cadang dengan owner kita ganti coil nih. Kita ganti coil dan setelah kita ganti perubahannya sikit tapi penyakit secara total belum selesai. Bila kita tekan minyak, dia masih mati, cuma dia lambat. Kalau yang post tuh dia terus mati. Tekan minyak ini dia dia hidup juga, tapi lama-lama las-las dia mati. Okay. Jadi apakah masalah ini kereta sebenarnya? Jadi kita akan bahas lebih lanjut. Apakah simptom awalan kereta ini datang? Okey, kalau kita nampak, ini contoh, ha? Ini kereta kita, mungkin satu orang pemain boleh minta tolong dulu. Ya, kita contoh, ini kita kasih rosak balik, simptom sahaja. Kita tekan minyak. Okey, sekarang ini selesai sudah kereta, kameramen boleh ke sini. Ya, kita tengok sini. Kita tengok ya. Kayak ini contoh sajalah, ha? Kita sekarang dia sudah okey, ha? Kita kasih contoh dulu yang asal. Coba cari, anu dia, kita contoh saja. Okay, try. Okey. Contohlah dia punya masalah bila kita tekan minyak dia macam ni. Dia terus mati. Nah, contoh dia kita ini sekarang dia okey, ya. Sekarang saya cabut cari relay fuel pump untuk kasih bukti bahwa macam seolah-olah relay fuel pump masalah. Kita try saja. Ini sekarang sudah okey, kita race sekarang okeylah. Sekarang kita kasih contoh. Contoh-contoh, begitu dia mati. Jadi kalau kita tekan dia mati. Jadi kita pasang itu relay, kita kasih main saja. Ini contoh, siapa tidak dapat ulang tayang, kita tidak ambil video yang asal tuh. Jadi contoh kita kasih pasang balik. Oke, kita start. Oke, ini contoh. Oke, sekarang ini contoh dia punya masalah, ya. Kita di contoh kita res, dia pandai mati. Kita res. Dia mati. Dia mati begitu.
Bila kita tekan minyak di atas meteor. Ini kita kasih main tuh relay, bukan relay masalah. Ini kita tidak ada video kita simpan yang awalan dia. Jadi kita kasih simptom dia lebih kurang. Jadi kameramen boleh tengok belting sebelah sana. Saya coba main ini Reza. Oke. Okay. Masuk balik. Sudah. Oke, okay, kameramen boleh tengok belting ya. Nah, seres. Dia kalau res begini dia mati. Nah, dia tengok. Ah, kita res dia mati. Tengok tuh pedal tuh. Ah, mati. Ya kita akan start lagi. Dia punya simptom awalan begitu. Bila kita res dia mati. Kita sambung balik. Oke, kita res. Kejap ah. Ah, kita res begini dia akan mati. Nah, coba kita tengok. Ah, kita res dia mati. Begitulah simptom dia. Jadi sekarang ini pasang saja. Aduh, kalau mati dah mikrofon jatuh. Jadi itu saja kita. Dia punya simptom di kereta bila di race dia mati, ya. Nah, bila dia kita race dia mati. Jadi adakah kereta ini masalah? Coba orangnya sudah ganti, dia punya apa? Simptom ini selalunya masalah api, selalunya kereta video ini api. Bila dia panas tidak cantik apinya. Alah macam dapur gas. Kalau dapur gas kita mau kita punya kuali itu tidak mau hitam pantatnya bontotnya, pastikan dia punya warna api itu hijau. Kalau dia sudah kuning-kuning itu apinya, hitamlah itu kuali. Begitu juga sistem spark plug. Ada api tapi dia kuning. Pada mulanya kita suspek itu saja, yaitu coil pun belum dia ganti orang nih. Ini coil baru ah. Kita sudah ganti coilnya, still masalah juga. Still masalah, ya. Kita ganti coilnya pun still masalah dia. Jadi cuma dia punya perubahan api itu cantik sudah dia macam biru-biru lah kalau macam dapur gas itu kan biru-biru. Jadi sekarang apakah masalah di kereta setelah kita bertungkus lumus macam-macam sudah sampai kita tanya di grup bengkel seluruh Malaysia, kita ada persatuan bengkel, diorang pun pening sebab kita sudah ganti api, sudah kita ganti TCU, kita cuba swab, sudah kita ganti injektor pun diorang sudah ganti, sebenarnya sudah baru overhaul, crankshaft sensor pun sudah ganti. Oke. Okay? MAP sensor ini crankshaft mana ya? Sekejap ah. Kita tengok nih, crankshaft sensor nih. Ini crankshaft sensor sudah ganti ownernya. Lepas tu ini camshaft sudah ganti, sudah swap sama juga. Lepas tu MAP sensor ini kita ganti sama juga. Lepas tu last kita bilang mungkin injektor sumbat, kita tes direct kasih pancip tinggi atas, tiada juga, cantik juga semburan, sama juga. Lepas tu kita cek dia punya regulator valve return minyak, kita jepit pakai pliers ini, sama juga, mati juga. Jadi apakah masalah ini kereta? Satu sih rupanya masalahnya. Dua lah yang mengikut sama dia. Yaitu masalah karat dalam tangki. Itu sih masalahnya. Dan juga electric pump-nya sudah tersumbat oleh karat-karat tadi. Jom kita tengok. Ini masalah dia sekarang kereta ini berkarat. Kalau Anda pernah tengok itu banjir. Siapa pernah tengok banjir tuh? Bahlah. Tengok dia punya karat nih. Jadi ini daripada tangki ya. Ini daripada tangki kita tengok. Nah, sekarang saya pegang. Kita tengok tangki dia warnanya apa. Nah, ini minyak petrol ya. Biasa minyak petrol warna dia. Jernih kan ataupun ada kuning sikit kan sebab dia RON 95. Nampak nih. Tengok karat-karat dia kita tengok. Nah. Inilah yang menyebabkan dia sumbat nih. Macam manalah kereta ini tidak mau hidup. Coba kita tengok dia punya electric pump nih. Berkarat, betul? Ini nampak karat-karat nih tersumbat ini. Macam mana dia mau sedut ini filter? Filter ini tersumbat. Filter ini tersumbat. Jadi bila dia tersumbat dia tidak boleh sedut dan pump ini kalau kita nampak dia berkarat habis. Jadi masalah dia sekarang ini electric pump dia duduk dalam sini. Dia duduk dalam sini dalam keadaan dia begini. So masa kita buka ini tangki kita ada simpan gambar dia dan keadaan sebenar kereta ini kita pun tidak menjangkakan ini kereta begini karat dia sebab kita sudah habis idea, berkulat sudah kepala ini pikir kenapa boleh masalah begini, ya. Dia punya warna pun macam itu Milo Ice, ya. Milo Ice taping, macam-macam lah. Jadi kita tengok sekarang gambar di grup saya ada orang hantar masa dorong buka kita tengok sendiri. Oke, kameramen boleh tengok di handphone saya ya. Ini keadaan dia, ini yang baru kita pasang sebelah. Ya, boleh nampak ya? Nampak? Oke, kita tengok. Lepas itu kita tengok dia punya anu pun berkarat nih, dia punya suhu ukuran pelampung minyak dia nih berkarat juga. Nampak? Ini kita tidak tukar ah, kita tukar electric pump dengan cuci tangki saja. Jadi ini tangki dia masa dibuka, nanti kameramen boleh jelas ah. Nampak tuh dia punya karat-karat tepi itu. Oke, okay? Itu nanti jatuh handphone saya di sana. Oke. Okay? Jadi seterusnya kita tengok masa dibuka tangki itu tengok keadaan dia. Ini turun. Tangki ini kita nampak macam baru ah. Dia cakap ownernya dia ada swipe kah, dia tukar, oh dia beli sama kawan kah. Kalau kita tengok
Ini kereta kami tidak cuci tangkinya, jadi kita tidak suspek tangki rosak sebab tengok tangki pun masih oke dari luar. Sekali kita buka, masya Allah. Ah, ini kau tengok ni. Ah, kita tengok ni tangki macam baru. Tapi bila kita buka, nah inilah dia punya simptom. Ah, tangki ni macam baru. Ah. Kalau kita tengok owner ni pun tidak kasih tahu kita dia ada tukar kapan. Ini keadaan tangki di dalam. Belum berkarat dalam. Jadi karat itu kasih sumbat ini filter elektrik pump. Macam mana dia nak sedut kalau dia berkarat. Oke. Okay? Ah, lepas tu kita tengok ini keadaan karat dia. Ya. Keadaan karat dia, keadaan filter dia, inilah keadaan karat-karat dia. Nah, nampak berkarat habis ya. Ah, ini minyak dalam tangki kita cuci saja. Kalau itu betul-betul kita sepatutnya kereta ini kita ganti tangki. Sebab ini tangki yang berkarat kita tidak boleh cat. Kalau kita cat balik, itu cat akan terkeluar balik. Ah, jadi tangki ini kita cuci saja sebab ownernya kurang bajet. Cuma kita maklumkan benda ini akan berulang sekiranya kita mengamalkan isi minyak petrol RM10, RM20, sikit-sikit. Jadi ini isi minyak petrol mesti full supaya tidak berkarat itu tangki. Nah, sekarang ini tangkinya ini kita just bersihkan saja dan kita maklumkan dengan owner kalau kamu tidak ganti tangki, problem ini akan kembali semula. Mungkin sama ada jangka panjang ataupun jangka pendek. Tapi jangka pendek boleh pakailah, jangka panjang dia akan karat balik. Ah, jadi kalau boleh nasihat saya kepada pengguna-pengguna kereta yang suka sangat isi RM10, RM5 ya, jangan isi sedikit-sedikit. Kasih full lah bah. Ah, kebaikannya ada dua. Satu, bila kau isi full lambat sikit habis sebab dia tidak tergoncang-goncang untuk minyak dalam. Yang kedua, dia mengelakkan karat. Karat itu akan terhakis kena di filter. Filter ini dia akan tapis kotoran. Tapi kalau terlampau sumbat, terlampau banyak kotoran, boleh menyebabkan minyak tidak dapat keluar di sini. Coba kameramen sini. Sini minyak keluar pergi fill rail. Oke, mari sini. Oke. Okay. Ini minyak tangki itu dia akan pergi sini. Ini nampak? Ah, tangki ini kita, aku rasa filter pun tidak tahu macam ada ganti juga itu hari kan. Kita baru ganti lagi kan. Ah, jadi ini tangki filter kita ganti, dia masuk sini. Daripada sini, daripada tangki sana dia masuk sini. Dia sedut, dia masuk sini, dia pergi filter bawah ini. Filter yang ini saya kasih tunjuk filter untuk Wira. Walaupun dia bilang baru ganti tapi oleh kena karat. Ini filter dia, kameramen boleh sini. Ya, ini apa nih yang hitam nih? Apa? Boleh kan apa? Itu filter petrol filter kita ganti. Dan seterusnya dia masuk di Purell, ini namanya Purell. Kameramen boleh tengok. Ini yang panjang ini namanya Purell. Nah, ini yang panjang ini. Inilah masuk injektor nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi Purell-nya ini pun dia kena ada regulator. Regulatornya sini dalamnya ada spring valve. Kalau dia terlampau longgar pun dia boleh tidak hidup tuh kereta. Jadi kita try jepit hari sama juga. Tekanannya pun kita tengok di scanner, lemah pada mulanya. Jadi seolah-olah elektrik pun masalah. Ah, jadi kalau kita mau tukar tangki mahal, jadi ownernya minta tolong kita cuci saja. Tapi dengan syarat dua, risiko tetap ada. Yaitu tangki itu sudah berkarat, memang tidak dapat kita selamatkan lah. Kita mau cat pakai apa? Petrol sendiri kalau kau sudah cat, tahakis balik itu cat. Jadi jawabannya ganti tangki. Sebab nanti dia memberi efek jangka panjang, yaitu elektrik pump tadi yang baru kita pasang itu akan sumbat balik. Jadi itu saja sekadar perkongsian insya Allah. Mohon maaf sekiranya video ini tapi kita akan tes lah kereta ini sudah oke. Okay. Jadi kita akan uji, di jalan raya. Sebab hari itu kita race dia mati. Jadi mungkin kameramen boleh tengok saya situ, saya talut sikit, jadi minta maaf sama ownernya. Saya bukan mau talut, mau kasih botak tayarnya ya. Saya mau kasih tempat itu pick up. Dia oke kah tidak, tapi saya tidak talut kuat-kuat lah. Saya talut sikit-sikit saja. Ya, supaya kita mau nampak betul kan ini kereta bila kita race dia mati. Jadi kameramen boleh fokus pada tayar ya, saya akan tutup bonet. Dan kameramen akan ikut saya untuk round satu round pusing, untuk kita tengok betul kan ini kereta tiada masalah. So, kameramen tengok tayar, aku mau buka ini supaya plate number nak nampak. Oke, okay, jadi sekarang kita akan uji nih kereta. Kalau cakap saya tidak guna, kita tes dulu nih kereta betulkah dia boleh talut. Talut dimananya boleh kita apa namanya talut? Boleh kita kakai. Kalau orang Sabah bilang berkakai. Berkakai dia. Oke, okay, jom kita akan start nih kereta. Adakah kereta ini start oke okay kah tidak? Kita akan race. Oke, okay, kereta kita boleh race. Kita race time parking dulu lah. Kita race okay, RPM boleh tengok sini. RPM-nya tidak ada pula, 1.3, lupa, ingat 1.5. Oke, okay, kameramen boleh tengok itu anulah saya res, ya. Boleh tengok di sini ya. Saya buka dulu sebelum saya talut tuh tayar. Adakah dia mati ini kereta? Alhamdulillah dia tidak mati sudah. Cuma minyaknya kurang lah. Oke. Okay? Sekarang kameramen boleh tengok sini, saya res. Sebab ini 1.3 tidak ada RPM. Dia tidak mati ya. Oke, okay, jadi kereta tidak mati. Kadang-kadang orang bilang, ala kalau resmi malah anda mati. Coba kau bawa jalan. Okay, kita akan bawa jalan.
Sebelum kameramen masuk, tengok tayar itu nanti, saya akan talut. Oke? Okay? Talut ini mananya kakai. Alright? Saya akan kakai ini kereta. Adakah dia oke okay ataupun tidak? Jadi, jom kita akan tengok. Oke? Okay? Oke? Jadi kita tengok tayarnya, minta maaf pada owner, bukan kita sengaja, sebab kita nak uji pasal dia datang. Kereta ini kalau kita race dia mati. Jadi kita akan uji kereta ini adakah dia oke? Okay? Kita talut. Minta maaf bukan untuk tujuan membotakkan tayar, ha. Oke, okay, kita akan uji satu kali lagi. Oke. Okay? Oke, okay, Rom, kameramen boleh masuk dalam, kita akan round satu ini. Ambil telepon office tu. Minta maaf tayar berbau sikit. Jangan marah pada owner lah, sebab ini kereta mau 4 hari di sini, kita cari satu-satu pening. Bila pening, macam-macam kita pikir sudah, apalagi masalah ini kereta. Ganti TCU swab dengan kawan sama juga. Jadi kita takut TCU ini, kenapa? Sebab negatif itu dari TCU. Kadang-kadang api yang dihantar tidak berapa cantik firing order-nya. Kita suspek saja, namanya kita ini manusia kan, kita uji. Jadi kita akan reverse kereta ini, kita akan jalan. Alright, kita tengok kerajuan kereta ini. Sebab itu kita jangan mengambil enteng tangki-tangki yang berkarat nih. Kita tidak suspek sebab tangki ini aku tengok bersih. Ownernya pun tidak bagi tahu dia baru beli sama orang. Jadi bolehlah kita teskan sama ada tangki dia beli ini okey ke tidak. Jadi kita tengok. Kita akan uji. Ke jalan raya. Sekarang kita berjalan. Fokus ke depan. Ya. Okey, kita akan tengok adakah kereta ini pandai mati. Itu hari jangan bilang jalan. Terinjut-injut ini kereta sampai di atas nih. Jadi alhamdulillah kereta ini kita dapat tes. Jadi kita uji dia. Kalau cakap saja aku pun boleh cakap kan. Nah, kita tes lah. Kita tes cek betul-betul. Sekarang kita lari. Kilometer boleh tengok. Kameramen boleh tengok kilometer ya. Minta maaf sekali pada owner, tiada niat untuk kasih botak tayar ya. Pasal kita sudah geram kan, banyak sudah barang diganti. Ya, masa pun 4 hari baru kita jumpa. Rupanya ini tangki berkarat dan dia punya elektrik pump pun sudah dia punya RPM menurun sebab penyumbatan tuh banyak dalam karat-karat dia. Kita ganti elektrik pump yang bagus. Lepas itu, kenapa kita ganti yang bagus? Sebab kita ada case juga, bila laju lari 100 itu kereta jadi semput. Oke, okay? Jadi sebab dia pakai elektrik pump tidak quality. Jadi sekarang ini kita akan uji di jalan yang lurus. Siapa kita mau buktikan bahwa kereta ini insyaallah oke okay sudah sebelum kita serah dengan customer. So sekarang kita bergerak laju. Sekarang kilometer boleh fokus ini. Kita sini ya fokus ya. Oke. Okay. Boleh nampak. Oke. Okay. Saya akan laju sekarang gear 3. Sekarang lari 60. Gear 4. Oke, sekejap lagi kita akan ke depan roundabout, nanti kita langgar orang. Oke, sekejap kita ke sana, sini ada lurus. Jadi kita akan pastikan kereta ini lari 18 kalau boleh. Ya, janganlah 18. Soal di Sabah ini banyak roundabout. Kita akan uji. Oke. Alright, kita akan maju. Alright. Kita sekarang jalan lurus. Oke, kita tengok depan tuh, kita akan tarik ini kereta. Kita hidupkan signal, nanti dorongnya kita samsin jalanan. Jadi sebenarnya kita ini mau tes ini kereta. Kereta ini baru dari bengkel. Jadi kita akan start sekarang. Tengok kita tidak gerak. RPM dia dah. Oke, kita tengok ke sekeliling. Kemarin kita tengok jalan lurus. Kita akan kejar itu kereta seberapa yang boleh. Oke, insya Allah. Oke, kita akan mulakan. Kita akan race. RPM dia dah. Oke. Nah. Oke, kita akan jalan. Alright. Oke, lari. Boleh dapat ke 100. Arah-arah oke lah. Tak dapat? Dapat gak? Alhamdulillah. Ya. Ya, kereta Maiwi pun mau pergi kanan sudah takut sudah di langgar. Jadi kita pun takut breaknya nak makan. Sebabnya kita menguji, kita akan pusing roundabout. Oke, sekarang gear 2. Memang sedap lah, macam kereta baru buka plastik ah. Walaupun sisinya 1.3. Tapi dia punya pickup ni macam 1.5. Kita tengok. Sekarang kita pusing roundabout. Bukan kita mau tunjuk something, tapi beginilah cara kita uji apabila kita terlampau geram. 4 hari sudah kita cari masalahnya, tidak jumpa. Jadi kita uji lah. Cuma minyak tidak berapa banyak ni. Saya minyak lama kita buang. Isi RM30 pun macam isi RM5. Tu tengok meternya tu. Jadi sekarang itu saja kita tengok roundabout. Kita akan menuju ke G3.
kita akan menuju ke mana? Ke bengkel untuk kita serahkan kereta ini. Seterusnya kita mengharapkan supaya customer ini berpuas hati, bukan niat untuk kita talut ini supaya ialah mengasih bota orang punya barang, tidak. Sebab sebelum ini kita tekan minyak dia jadi begitu mati, jadi kita jadi tertanya-tanya macam seolah-olah api tidak berapa cantik. Sekarang ini api jadi biru sudah. Hari itu diantar memang dia ada kuning-kuning piston nomor 3 dan 4. Jadi kita ganti coil, alhamdulillah semua jadi cantik sudah apinya. Tangki bersih, elektrik pump pun baru yang bagus. Jadi alhamdulillah kereta ini dapat berjalan dengan baik seperti mana dalam video tadi. Jadi sekali lagi untuk makluman, jagalah tangki Anda, jangan selalu isi minyak sikit-sikit. So, kalau dia sudah tangki itu berkarat, macam-macam efek sampingan dia akan berlaku. Kalau silap orang, mungkin dia boleh ganti isu, mungkin dia ganti macam-macam, dia boleh kata lagi head masalah, mungkin dia kata injector kena ganti, mungkin dia kata keransap. Jadi macam orang ini dia sudah ganti keransap sensor dan camshaft. Jadi nampaknya kereta ini masalah utama dia adalah tangki berkarat saja. Tetapi oleh kerana karat itu telah berjangkit, umpama kuman, bisul itu sudah dari kaki naik ke betis, betis ke pinggir paha, dia berjangkit, jadi kita tukarlah elektrik pumpnya satu kali dengan kita cuci tangki. Cuma tangki yang kita cuci itu tidak panjang juga lah, kalau orang ini jenisnya yang isi sikit-sikit, jadi dia akan menghadapi masalah. Jadi itu saja sekadar perkongsiannya hari ini, insya Allah. Mohon maaf sekiranya terlampau panjang ataupun mungkin terlampau crowded di video ini, sebab semua spontan, tidak skrip. Besok kita ada lagi kereta lain, kita mau buat penggambaran. Jadi sekiranya video ini memberi manfaat, insya Allah bolehlah subscribe, like ataupun share. Ya, bukan kata pandai, tapi apa yang baik itu kita share sahaja. Sebab sebaik-baik manusia di dunia ini adalah orang memberi manfaat pada orang lain. Jadi apa sumbangan saya kepada dunia otomotif adalah kita share sahaja. Apa ilmu yang baik itu kita share pada orang yang memerlukan. Jadi jangan simpan di telepon Anda maklumat-maklumat penting ini. Mungkin tidak semua orang datang di bengkel saya, tidak semua juga orang boleh jumpa saya. Jadi share lah kepada rakan-rakan, kepada family Anda. Ataupun boleh juga komen. Ya, mungkin Anda menghadapi masalah-masalah yang sama. Mungkin juga Anda pengguna Wira boleh komen. Mungkin juga ada pengguna kereta lain tapi simptom lebih kurang sama. Jadi itu saja sekadar perkongsian. Mohon maaf sekali lagi sekiranya ada salah dan silap. Itu kelemahan daripada saya. Jadi apa yang penting, kalau info ini bagus, jangan simpan info Anda. Kasih rajin-rajinlah. Suruh orang share dan subscribe. Supaya ilmu saya itu tidak berhenti di channel itu saja. Insya Allah. Oke, itu saja. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum. Thank you.